Komisi Pemilihan Umum Daerah Gianyar Bali melaksanakan verifikasi faktual bagi calon DPD yang maju dalam pemilu serentak 2024. Petugas kepolisian Polres Gianyar pun menindaklanjutinya dengan melaksanakan operasi Bina Kusuma Agung. Di Kabupaten Gianyar, Polres Gianyar menerjunkan puluhan personel dalam operasi kali ini dan bertugas khusus dalam pengamanan pelaksanaan tahapan pemilu bersama dengan KPUD Gianyar serta Bawaslu. Operasi Bina Kusuma Agung ini dilaksanakan mengingat pada situasi menjelang pemilu 2024 akan ada pergerakan dari berbagai partai politik untuk melakukan kegiatan jelang pesta demokrasi. Hal ini berpeluang atau kemungkinan akan ada gejolak yang menimbulkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat kurang kondusif, sehingga diperlukan adanya antisipasi situasi agar tetap kondusif dan masyarakat merasa nyaman dalam melaksanakan aktivitas. Personil akan diterjunkan untuk melaksanakan fungsi preventif, yaitu bersifat pencegahan dan imbauan melalui bina penyuluhan, ceramah, sambang, dan koordinasi terhadap individu atau kelompok masyarakat. Terkait dengan pelaksanaan operasi Bina Kusuma Agung 2023 ini, khususnya di Kabupaten Gianyar, kami bersama seluruh personil yang terlibat dalam operasi ini, sesuai dengan tujuan dari operasi adalah menciptakan situasi keamanan yang kondusif menjelang tahapan pemilu tahun 2024 di Kabupaten Gianyar. Yang akan kita lakukan pada hari ini untuk verifikasi faktual syarat dukungan calon. Nah, kemudian terkait juga dengan tahapan-tahapan yang juga kita akan lakukan adalah tanggal 30 kita di PPS, yaitu Panitia Pemungutan Suara, akan melakukan rapat pleno terkait dengan DPHP, jadi daftar pemilih hasil perbaikan. Jadi tanggal 30, kemudian tanggal 1 akan dilakukan rekapitulasi tingkat kecamatan. Kemudian kita di kabupaten akan melakukan rekapitulasi tingkat kabupaten tanggal 5 April 2023 ini. Sedangkan tahapan pemilu sudah dilaksanakan di Kabupaten Gianyar, di mana KPU sudah melakukan beberapa tahapan verifikasi. Nyoman Sudarmike, Kompas TV, Gianyar, Bali.